Kenyang. Seperti biasa Foodies, Penting Kenyang hadir di setiap weekend kalian untuk merekomendasikan kuliner ataupun juga jajanan yang ada di Kota Jambi. Kali ini Foodies, aku lagi ada di pasar. Siapa buat kalian di rumah warga Jambi yang sudah mulai jarang main ke pasar? Sudah jarang ya pergi ke pasar. Kalian belum tahu kalau ada di sini kuliner hidden gem empe-empe yang katanya enak banget. Kelihat di belakang nih lagi rame banget. Ini namanya empe-empe Mami. Aku penasaran gimana rasanya, se-legend apa. Ikutin aku terus hanya di Penting Kenyang. Let's go. Gak apa-apa. Aku cobain adalah pempek Mami. Jadi ini menunya banyak banget. Kelihatan nih kiri kanan nih lagi rame karena memang pada jajan di sini Foodies. Kayaknya enak banget, aku penasaran ya. Yang mau aku cobain ini pertama ada tekwan. Ini kelihatan tekwannya banyak dengan taburan bawang goreng di atasnya gitu ya. Terus juga menu kedua yang mau aku cobain ada pempek lenggang. Tuh telurnya banyak, terus juga mie-nya kayaknya banyak. Kita bakal cobain. Mana yang mau kita cobain? Aku penasaran, aku minum dulu. Nah, ini Foodies, ini ada es teh. Seger. Es teh di sini seger banget Foodies. Kita mau cobain yang pertama tekwan. Oke. Kalau tekwan, kita coba yang kuah bening dulu. Nih ya Foodies, untuk isiannya. Jadi dia tekwan di sini di Pempek Mami ada jamur kuping, terus juga ada potongan ini bengkoang. Bengkoangnya banyak ya. Terus juga tekwannya banyak banget. Kita aduk dulu, kita cobain gimana rasa kuah beningnya. Seger apa enggak gitu ya. Karena biasa tekwan itu enak atau enggaknya dilihat atau dirasain dari kuahnya. Oke. Mari kita coba Foodies. Bismillahirrahmanirrahim. Enak Foodies, segar. Segar Foodies. Oke. Okay. Enak. Rekomendasi buat kalian. Kita coba pakai kecap. Karena aku tim yang makan pakai kecap gitu ya. Set. Ini kita liatin aja dulu. Nih, kita pakai kecap. Set. Oke, okay. Terus ini dia, kita pakai cabai. Nah ini mantep nih, kita aduk-aduk dulu ya guys. Nih, kalau kalian tim yang makan tekwan kuah bening silahkan, tapi kalau aku tim yang pakai kuahnya pakai kecap. Oke, okay, let's go, kita cobain. Aku cobain bengkuangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bengkuangnya segar. Mari kita cobain tekwannya. Let's go. Mari makan Foodies. Tekwan di Pempek Mami nih.
ikan tenggirinya berasa banget. Dan juga teksturnya itu nggak padat dan nggak lembut banget. Jadi emang benar-benar masih berasa ikannya. Enak banget, pedes. Dan ini apa ya? Soun kali ya? Biasa soun kali ya kalau Taiwan. Enak. Ini mantep banget, foodies. Buat kalian foodies yang mau cobain pempe mami, ini persis di simpang bata, di depan pintu masuk pagar, pasar. Di depan retribusi pasar. Jadi bisa kelihatan tuh ada rame banget, ada pempe mami. Nah, kalian mampir itu. Emang enak, rekomendasi banget buat kalian. Ini aku nggak peres ya, emang enak. Yuk, ibu mami pulang. Ya, makasih ya. Ya, makasih. Enak, guys. Enak banget. Kayaknya kurang cabenya, tambahin cabenya. Ini kuahnya segar. Biasa kalau kuah Taiwan itu kan dari kuah udang ya. Jadi udangnya tuh digiling dulu, ditumis. Nah, ini berasa banget udangnya. Enak. Enak banget, foodies. Apalagi pedes-pedes, cuaca kan kadang nggak tentu nih. Siang panas banget, kadang hujan. Ini momennya pas banget. Enak. Mari kita makan. Rekomendasi buat kalian. Enak banget, foodies. Kita minum dulu ya. Seger banget. Oke, masih ada menu kedua. Yang mau aku cobain adalah pempek lengga. Kita pakai cuko. Ini dia, foodies. Pempek lenggang pakai cuko. Mantep banget nih cukonya nih. Oke. Kita ambil sendoknya dulu. Nih. Ya kan? Ini ternyata ada mie kuning, ada mie putih, irisan timun, ada taburan bawang goreng, dan juga pastinya ada lenggangnya nih, pempek didadar dengan telur. Enak nih foodies kayaknya ya. Karena cukonya mantep banget, kental banget. Kita cobain dulu. Let's go. Mari makan, foodies. Pulang, Bay. Itu dipotong. Let's go. Mari makan, foodies. Pantas di sini rame, foodies. Emang cukonya sesedap itu. Dan juga pedesnya itu pas. Jadi kalau makan pempek itu kan emang enaknya itu dari ikannya, dari pempek dan juga cukonya adalah paduan yang tepat gitu ya. Nah, ini enak, cukonya pas. Mantap. Jadi foodies, buat kalian yang mau kesini, tenang aja karena pempek mami itu buka dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Kalau musim hujan, biasa kan hujan tuh, biasa lebih rame. Kadang pempek mami buka sampai jam 6 sore. Enak. Enak banget, foodies, rekomendasi buat kalian. Enak banget. Buat kalian yang udah jarang main ke pasar, silakan ke sini. Buat mampir ke sini. Enak banget. Harganya cuma 14.000. Dapatnya banyak. Cukonya sedep. Enggak rugi. Enak. Kita makan lagi, foodies. Mantep banget. Enak. Dan juga kelihatan ya,
pempek di lenggangnya itu tebel. Jadi biasanya kan kalau makan lenggang tuh pempeknya dipotong tipis-tipis banget gitu. Nah ini padat banget, banyak gitu ya. Mantap. Enak banget Budis. Enak banget Budis, rekomendasi buat kalian. Tadi aku udah cobain es teh. Kita mau cobain ini. Ini dia jus sirsak. Buat kalian yang lagi pengen jus sirsak, biasa kan sulit ditemukan. Di pempek mami ada jus sirsak. Kita aduk dulu. Udah kangen makan jus sirsak. Minum deh, kok malas. Seger banget. Enak banget, Budis. Nah, Budis, masih ada yang mau aku cobain. Ikutin aku terus, hanya di Penting Kenyang. Budis, masih di Penting Kenyang. Nah, masih di Pempek Mami Pasar Kota Jambi. Tadi segmen pertama aku cobain ada tekwan, terus ada juga pempek lengga. Nah, di segmen kedua ini aku cobain model. Porsinya gede, modelnya juga mantep banget gitu ya. Terus juga aku mau cobain ini dia. Ada pempek keriting dan juga ada otak-otak. Oke, yang mana? Yang mana kita cobain? Model dulu. Ini dia, nih Furis. Kelihatan, wah gede banget nih modelnya. Tuh, telurnya mantep. Bener-bener telur utuh ya. Di dalamnya tuh mantep banget nih. Oke, terus juga ada tekwan. Terus juga ada jamur. Pastinya ada bengkoang, ada taburan bawang goreng di atas. Kita cobain kuah beningnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mantep banget, Budis. Aku mau cobain pakai cabe karena nggak afdol kalau nggak pakai cabe, Budis. Nih, ini dia tim pecinta pedes merapat. Kita pakai itu cut beh. Kita pakai kecap karena aku tim yang pakai kecap sedikit baru biar afdol gitu ya. Sekarang kita aduk-aduk dulu. Mantep banget nih. Wah, bokil. Modelnya gede, Budis. Bener-bener telur utuh. Kayaknya ini telur bebek apa ya? Atau telur asin ya? Mari kita coba dulu telurnya. Mari makan, Budis. Enak. Enak banget. Mau tekwan, mau model, itu sama. Harganya cuma 14.000, porsinya banyak banget. Kalau aku rekomendasi model ini. Enak banget. Mantep nih, Budis. Enak. Oke, ini apa modelnya? Model sama kuahnya ya. Enak banget, Budis. Tuh. Makan pedes-pedes, seger banget. Ntar. Nah, Budis, untuk sekarang kan Kota Jambi itu lagi kadang tiba-tiba hujan kalau siang gitu kan. Mau sore, kalian kesini aja. Ini menunya enak banget. Dan pilihannya banyak dan porsinya juga banyak. Mantap. Mami itu
Aku paling suka kuahnya. Lihat ya. Rempah-rempahnya tuh kelihatan masih di bawah tuh. Jadi gilingan udangnya itu memang sengaja nggak hancur banget. Jadi pas kita makan kuahnya, itu masih berasa teksturnya. Enak banget, Kudis. Ini mantep banget ya. Enak banget, Kudis. Kita mau minum dulu. Aku mau minum yang ini aja. Nah, pakai es jeruk biar seger. Es jeruknya cuma 7.000, Kudis. Enak banget. Oke, menu keempat aku mau cobain. Nah, ini dia. Ini ada pempek keriting dan juga otak-otak. Kita mau pakai cuko biar mantep. Kita pakai piring kecil aja. Kita tuangin dulu cukonya. Ini kelihatan tekstur cukonya kental ya kan? Emang sedap nih. Kita coba pempek keriting. Nih, siapa pecinta pempek keriting? Kita makan, Kudis. Ikannya berasa banget, Kudis, enak. Ini cuma 2.500 persatuannya. Rasa ikannya berasa banget dan porsinya pas banget. Kalau pempek, makan pempek, cukup dihirup. Mantap banget. Enak banget, Kudis. Kita cobain. Ini dia, ada otak-otak. Sama, harganya juga cuma 2.500. Kita buka dulu. Mari kita hap gitu ya. Enak. Kok enak ya semuanya? Pakai cuko. Enak. Wah, siapa pecinta otak-otak? Ini rekomend buat kalian. Cuma 2.500. Enak banget. Delas. Ini apa nih? Oh, ini daun pisangnya. Ini Kudis. Ya kan? Pakai cuko biar mantep. Komplembang makan pempek dihirup. Oh, ini enak banget, Kudis. Mantep banget. Kayak lagi. Enak, Kudis. Mantep. Minum es jeruk dulu biar segar. Rekomendasi banget. Makan beras pedes, minumnya es jeruk asam-asam manis. Aduh, jos banget. Oke, gelas ini dia. Di pempek Mami tadi ada jual jus sirsak. Di segmen kedua kita cobain jus buah naga. Kita aduk dulu. Jus buah naganya berasa banget, potongan buah naganya tuh besar dan ini harganya cuma 10.000, rekomendasi banget. Oke, Budis, masih ada space di perut aku tentunya. Kita mau cobain menu yang lain, ikutin aku terus hanya di Penting Kenyang. We'll be right back.
Hai Budis, masih di Penting Kenyang, masih di Pempek Mami. Ini menunya yang spektakuler. Ini gongnya nih di Pempek Mami. Ini dia, ada pempek kulit kriwil dan crispy. Ini best sellernya menu di sini. Jadi aku mau cobain. Terus juga Budis, ini ada pempek campur. Tuh, jadi ini ada pempek lenjer, ada adaan, ada telur kecil, terus juga ada tahu, ada martabak. Kalian tahu harganya persatuannya cuma 2.500 aja. Mantep banget. Dan terakhir Foodies, pastinya ini dia, pempek kapal selam. Mau Plembang enggak cocok makan pempek kalau enggak nyobain pempek kapal selam. Mana yang mau kita coba dulu nih? Mana nih? Kan bingung nih. Pempek kapal selam dulu. Oke, Foodies, ini wah. Ini seporsi 14.000. Pempeknya besar, terus juga mie-nya banyak. Kita pakai cuko. Mantep banget nih. Ini dia. Foodies, kita pakai cuko dulu. Oke. Kita coba. Pempek kapal selam, pempek mami. Ini rame Foodies ya. Oh, ini kurang cukonya Foodies. Kita tambah lagi dikit. Set. Oke. Jadi Foodies, pempek kapal selam di pempek mami ini bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Persis di simpang Bata, kalau kalian mau masuk retribusi pasar, noleh ke kiri, set. Nah, itu dia pempek mami. Tuh ya. Set, noleh kiri. Nah. Mampir langsung ya. Ini mantep banget Foodies nih biar kelihatan nih. Tuh. Wah, mantep nih. Wow. Porsinya besar, telurnya juga utuh, enggak kaleng-kaleng ya kan? Ini dia. Ini pakai mie juga nih. Ini Foodies ya. Mantap banget. Let's go. Mari kita makan. Kirain kalian ngajak mampir. Enak Foodies. Telurnya mantap. Pempeknya berasa banget ikannya. Cukonya sih the best. Enak. Enak. Pakai mie, timun, bawang goreng. Pakai komplit. Enak. Mantap banget. Oke. Ini dia, ada pempek campur. Isinya lengkap banget. Martabak, tahu, lenjer, terus adaan, pempek telur kecil. Mana yang kalian penasaran mau dicobain? Martabak. Dari tadi nungguin martabak. Kita coba martabak. Kita pakai cuko. Dikit-dikit dulu Foodies ya. Ini dia martabak. Martabak ya, bukan martabok ya. Mari kita makan. Dalamnya ada wortel, ada kentang, telur juga di dalamnya, terus ada juga daun bawang. Enak. Enak Foodies. Segini semuanya, satuannya cuma 2.500, ini worth it loh. Kameramen di belakang udah lapar nih. Iya, lapar ya. Sabar ya.
Enak banget pedes. Adaan. Hmm. Si pecinta pempek adaan ini wajib dicobain. Hmm. Pempeknya ikannya berasa banget, enak. Enak banget pedes. Masih ada satu. Aku minum dulu. Ini dia ada jus alpukat. Enak. Jadi di Pempek Mami, mau minum yang seger-seger, es teh, es jeruk, jus semuanya ada di sini. Kalau es jeruk harganya cuma 7.000, es teh 6.000, kalau per jusan semuanya 10.000 aja. Nah, foodies, ini dia gongnya di Pempek Mami. Ada pempek kulit crispy dan pempek kriwil. Aku mau cobain yang kriwil dulu. Kalian tahu ini harganya cuma 2.500. Segede gini 2.500 ini worth it. Dan juga nih pempek kulit crispy selebar ini foodies 2.500 aja. Mantep banget. Sekarang kita coba yang crispy dulu. Kriwil. Let's go. Kelihatan rame ya foodies ya, di kiri, kanan, depan, belakang. Karena memang rame, customernya tuh gak berhenti-berhenti. Enak soalnya, recommended banget. Jadi foodies, ikannya di sini the best sih. Setiap pempeknya, varian apapun, itu ikannya berasa banget. Enak banget foodies. Enak banget foodies. Pempek crispy, pempek kulit kriwilnya ini tebel banget. Ikannya mantap banget. Cukonya lagi enak banget. Mantap banget. Jos. Rekomendasi banget. Enak. Enak banget foodies. Oke foodies, ini the last yang paling mantep banget. Ini dia, ini best seller di Pempek Mami. Ada pempek kulit crispy. Ini lebar segini cuma 2.500. Ini joss banget nih. Set. Kita coba dulu yang kecil dulu. Oke. Wah, ini renyah nih crispy-nya nih. Pakai cuko biar makin mantep. Kayaknya semuanya menu favoritnya. Di segmen pertama, tadi aku cobain Taiwan. Itu enak. Ada juga pempek lenggang, enak.
Terus di segmen kedua ada otak-otak, itu enak. Ada model, apalagi nih di segmen ketiga aku cobain pempek selem, mantep banget. Terus ini sampai kulitnya ini jos banget. Enak banget foodies. Buat kalian silakan langsung cobain aja. Persis di Simpang Bata di depan Retribusi Pasar, langsung lihat ke kiri, itu dia ada pempek mantep. Minum dulu foodies. Kenyang banget foodies, banyak banget menu yang aku cobain. Buat kalian di rumah yang punya usaha kuliner dan juga pengen usaha kulinernya kita datengin, silakan hubungi nomor di bawah ini. Foodies, aku udah kenyang banget. Jangan lupa selalu saksikan Penting Kenyang setiap hari Sabtu jam 8 malam hanya di JEK TV Inspirasi Kita. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Enak, mantap. Saya sering kesini, di seminggu bisa 3-4 kali sini. Ini pempek ini terutama nih favorit, pempek otak-otak nih. Ini enak banget. Ini nambah satu nih. Ah, ini untuk makan selam, mantap nih. Tidak rugi, tidak nyesal sini. Pempek Mami, Simpang Bata, sebelum Retribusi, mantap.